Oke guys, jadi video hari ini guys, gua akan ngeprank salah satu YouTuber Free Fire guys ya, namanya Asep Rocky. Nah, belakangan ini dia baru datang ke Minecraft, dunia-dunia Minecraft. Dan kemarin gua nonton LSTL, dia ngata-ngatain bahwa Minecraft itu kotak-kotak. Yang kita buktiin guys ya, apakah dia bisa nge-build kotak-kotaknya atau enggak guys ya. Kita lihat build-nya dia tuh sejauh apa sih guys. Tapi di sini guys, gua bukan mau build battle sama dia doang, tapi gua mau ngeprank dia ya guys. Yang nanti di akhir videonya guys, gua akan menggunakan World Edit yang akan copy bangunan gua yang udah ada ke plot gua, biar dia tertengah-tengah guys ya. Oke, jadi kita langsung mulai ya ke videonya. Tapi sebelum itu guys, like dulu videonya dan subscribe. Oke, see you guys next time. Bye-bye. Kok malah see you guys next. Dan ya, langsung aja mulai ke videonya guys. Let's go. Nah, ini dia Asep. Asep YouTuber FF nih guys, YouTubernya nih guys. Eh, maksud lu apa pukul-pukul gua, ha? Lu bilang build Minecraft tuh kotak-kotak, ha? Nih, kotak-kotak. Hah? Aduh, ini orang. Aduh. Goblok kan. Ya udah. Mati guys. Oh, orangnya rada lain emang ya. Kenapa ngata-ngatain Minecraft kotak-kotak, ha? Eh, gua bukan ngata-ngatain ya. Tolong banget ya, ini dikoreksi. Hah? Gitu. Gua gak ngata-ngatain, tapi emang kenyataan, bener gak sih? Ya iya, Minecraft kotak, tapi lu bisa gak buildnya gak kotak, nah? Iya, lu akuin aja, ini kotak kan? Ya iya kotak, tapi lu bisa gak ngebuildnya biar gak kotak? Ya bisa lah, ya elah, lu jangan ngerepot gue ya. Emang cuma udah veteran apa? Di semua game. Kelas. Hari ini Sam, kita build battle ya. Kita build battle nih ya. Lu ngajak gua build battle? FF kan katanya udah bisa nge-build. Nah, coba nge-build coba di sini ya. Oke, lu mau gua build seperti apa? Gua bakal lakuin apa yang lu mau. Siap. Oke. Yang tema pertama dah, rumah ada rumah, Sam. Gampang. Lu lihat sering lihat rumah kan di FF. Nah, buat tuh. Iya. Lu yakin? Nah, ya lu ambil yang merah dah, lu ambil yang merah dah sana. Bantai-bantai nih bocah nih guys ya. Aduh. Iya kan gue gak tahu lu kan. Lu pasti gak bisa nge-build man. Damn bro, chill out. Gue dibilang gak bisa nge-build. Lu gila. Emang gila gue. Baru kali ini gue gak toxic guys sama orang satu ini guys. Biasanya gue toxic cok. Iya biasa gue dikatain citot mulu guys. Aduh. Apa itu citot bang? Cirangen. Ya, gue udah 70% nih. Gue juga nih, udah mau selesai nih gue makan. Hah? Gila, cepet banget lo ya. Cepet lah. Gue ajak ngobrol, gue ganggu-ganggu ternyata masih jago cuy. Berarti dia emang cupu ya berarti. Gue emang cupu Sep, lo gak tau aja gue bizar. Gue inilah, gue maklumin sama salah lah. Iya maklumin lah. Kan namanya juga pemula Sep, pemula. Ya gak apa-apa pemula. Ini ada waktunya kan lo, ada waktu atau enggak ini? Gak ada. Pokoknya selesain aja udah santai aja kamu gua. Udah kalau santai mah gua bisa 5 tahun lagi kalau. Ya udah. Kan bilang santai. Udah kayak project-project ini lu pemerintah lu enggak selesai. Waduh. Ini di writ. Oke, Sep. Lu udah selesai ya, Sep ya. Build-nya ya, Sep ya. Oke, gua udah kelar juga nih. BTW lu jangan kaget dengan keahlian gua sebagai arsitektur terbaik di dunia. Siap. Oke, lu lihat build gua dulu deh. Sini okay, deh. Buat terbang. Oh, rumah tuh. Bah, lu lihat tuh rumah gua. Ih, rumah anjing dihancurin, cuy. Ya, rumahnya jelek guys, enggak ada pintu, guys. Ya, kayak FF lu enggak ada pintu lu. Ya, lu yang hancurin lu, penuduh lu. Lihat nih rumah gua. Tuh, damn. Atasnya ini apa, parabola atau antena atau apa nih buat nyambut sinyal kah? Ini bendera ini, ceritanya bendera ini. Bendera? What the fuck? Gak mirip anjing, mirip karpet Aladdin anjing. Karpet Aladdin anjing. Oke, okay, ini rumah lu temanya berarti apa nih? Back to nature kah? Ya, back to nature ceritanya. Oke, okay, berarti lu anaknya primitif banget ya? Yoi. Oke, okay, jadi anak primitif. Ya maaf, okay. Yang primitif mau matem cok. Nah, ayo. Dan sekarang lu harus lihat build rumah gua yang benar-benar lu bakal terkejut. Bakal apa nih? Lu, karena keren banget. Gua arsitek terbaik di dunia nomor 1. Gua lihat ya, itu. Silakan. 2, 3. Anjing nih apaan cuy, benteng Takeshi anjing. Nah, ini dia namanya. Apa ini? Ini ada namanya nih. Namanya apa nih? Konsep. Glasses of Castile. Glasses of Castile lah. Jai apa? Coba ini buat rumah malah buat kastil. Silahkan masuk dulu dong. Room tour. Nah, ini apaan? Keren, nah, ini apa nih? Ini ceritanya konsep lantainya ada suara keretak-keretak gak? Nah, ini jadi gue sebenarnya buat rumah itu di namanya rumah sepak men. Jadi lu rumah sepak dipijit di sini kertek-kertek iya anjir, tuh. Goblok. Make sense kan? Nah, ini banyak kasurnya buat nanti dipijit gitu. Nah, ini kasurnya apa nih? Kasurnya tingkat gini, bunker gini, asrama atau apa ini? Nah, ini kenapa tingkat? Karena space-nya enggak bisa dimasukin. Salah masang gua. Kamu tahu apa? Kenapa gua bikin kayak gini?
kenapa gue selalu gak serius gitu. Kenapa? Soalnya kalau gue serius nanti lu tersaingin. Kali ini gue harus pilih temanya nih, yang kedua nih. Oke, apa tuh temanya? Karena tadi yang pertama temanya rumah. Hah? Dan rumahnya cuma bentuk rumah doang. Masa rumah gak ada toiletnya kan? Jadi berarti kita konsepnya bikin toilet gimana? Jadi sekarang toilet gitu. Toilet. Lu bisa gak ini game ini? Sanggup gak bikin toilet nih? Sanggup lah. Ayo sini. Ayo kita mulai ya. Let's go. Yo. Jadi gini guys, cara build toilet tuh kita buatnya begini aja. Oke, kita buat setengahnya dulu aja. Di depan ter improving guys ya. Improve. Oh, lu punya trik kayak gitu ternyata ya. Iyalah. Boleh juga lu Mahabharata nih. Teman Krishna. Enggak, lu gak akan nyangka. Lu gak akan nyangka gue akan build apa ini, Sep. Oke? Lu akan lihat kayak lu akan wow-wow tercengang-cengang. Lihat nih, Sep. Iya, slow aja. Oke, Sep. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Alarm nyala. Oke, okay, I'm done, man. I'm done, you're done. Oke, okay, gue liat punya lu dulu ya, Sep ya. Oke. Liat punya gue dulu. Damn, ini toilet dari mana, Sep? Hah? Ini toilet, boy. Jadi ini tuh untuk ceritanya buat ini. Buat kencing yang cowok lu tahu yang di bawah. Yeah, ya, kencing. Terus ini apa nih? Alat nah, ini tuh cebok. Ini bukan misalnya lu bawa barang yang enggak penting, jadi ini tong sampahnya langsung dihancurin gitu. Oh, gitu. Terus ini apa nih? Tong sampah udah elektronik gitu. Kalau kepala. Nah, ini kepala naga sebenarnya tadinya tuh gua lihatnya mirip kayak toilet duduk. Oh, toilet duduk. Iya, mirip-mirip kan. Iya, ya, ntar bisa gitu selesai ntar ceboknya dijilatin gitu sama lidah naganya. Nah, konsep toiletnya menarik juga ya, guys. Penuh dengan kaca ya gitu. Terus enggak ada tembok-temboknya, enggak ada sekat-sekatnya ya. Iya, ini mirip-mirip toilet mall itu, ya udah langsung masuk aja gitu. Keren kan? Oke lah. Ini Sep. Sini Sep. Okay. Lihat nih mahakarya nih ya, namanya WC. WC orge nih. What the? Tuh, ini oh, namanya shit. Namanya WC nih. Tuh, damn. Ini Pak. Ini sih udah konsepnya udah toilet banget, cuma kegedean. Jadi siapa yang mau berak di sini? Ya kan biar detail tuh. Lihat tuh, detail kan. Gila. Udah kayak toilet boleh, beneran kan? Boleh. Gila. Tapi tetap sih nilai dari gua 2. Gila. Si bocah. Jelek. Mana ada nih jelek. Aduh, ya udah dah. Oke, Sep. Ronde 3, ronde terakhir ya, Sep ya. Lu siap belum? Wah, temanya nih, tema sih dari gua dong. Ya, giliran dong ya. Oke. Tapi tadi skor satu sama enggak sih? Anjing, skor satu sama dari mana, ha? Satu sama. Yang pertama gua kalah, oke. Yang kedua gua menang, men. Yaudah, itu gua lebih kepake. Kali ini kita build battle. Oke, temanya pemandangan. Oke, pemandangan. 5 menit. Bisa pemandangan, oke, bisa, gampang, anjing. Pemandangan, oke, 5 menit ya. Oh, oke, gampang banget, serius. Serius bisa, ya, gampang, bisa ya. Oke. Okay. Yaudah, yuk. Ya. Ayo, mulai yuk. Oke, guys, sekarang gue lagi nge-mute. Oke, guys, kita nge-mute. Oke, kita nge-mute, terus kita akan copy ini, guys, ya. Kita akan copy ini bangunan yang gue. Ini sini, gue udah siapin build-nya. Di sebelah. Dia gak akan sadar guys ya. Dia gak akan sadar kalau ini buildet sudah jadi ya. Oi Sep. Hai. Udah sampai mana? Dikit lagi kelar. Aman aja. Kok lu cepet banget sih? Cepet apaan? Emang lu udah kelar? Udah. Sumpah. Iya gua udah kelar nih. Bentar lagi nih. Satu pemasangan dikit-dikit lagi. Masih kelar gua. Lu udah jadi? Udah. Nanya udah. Mulu. Udah gua nih. Yaudah. Gua liat punya lu dulu ya. Bebas. Liat punya siapa juga. Ya udah, 2, 3. Oh, gila Sep, pemandangan lu anjing. Ini apa pemandangan ini? Pemandangan gua, ini pemandangan di pedesaan yang di mana banyak padi, men. Kebun kering anjing ini. Kebun padi ini. Padi. Bapak lu padi. Ya udah, sini. Coba. Tuh, ini pemandangan gua nih, Sep. Bisa enggak lu? Anjing, ini dapat air dari mana anjing? Gua jadi nyari air, goblok sumpah. Itu tulisannya water anjing. Apa susahnya? Gila. Nah, ini nilainya dari gue ya. Berapa? 1,5. 1,5. Soalnya lu ngambil hutan ini yang di Minecraft, coba lu copy paste ke sini. Gajer mana ada? Enggak ada. Tetap yang gue coba enggak ada. Yang gue lihat di Minecraft tuh gak pernah ada kayak gue. Iya, enggak ada tuh padi. Iya, makanya gitu. Itu dia gue menangnya karena orang enggak pernah lihat itu. Jelek-jelek ah. Tetap urusan yang gue. Bisa ya jelek-jelek, tapi lu bisa ngambil secepat itu? Hah? Enggak sih. Ya udah makanya diem aja. Anak FF. Lihat tuh guys, anak FF.
aduh da- apa ranting kering dibilangnya ini anjing padi anjing. Goblok serah gua anjing yang ninjakin woi padi gua anjing. Ini gua loncat loncatin anjing. Wah gua, wah ini nih penghinaan guys. Gua nuklir nih ntar lagi nih. Aduh. Nih. Woi anjing. Pas. Wah jeng, apa itu goblok? Ya udah. Ada guys, anak FF gak jelas guys. Nah ya guys, kita udah dulu ya guys. See you guys next time. Bye-bye, kalian komen guys. Siapa yang menang guys ya? Aduh.